Alhamdulillah, pada hari ini Yayasan Amal Malaysia akan menghantar sebahagian sumbangan rakyat Malaysia, khususnya bantuan COVID-19 ke Sabah, yang mana kita akan membawa sebahagian daripada kelengkapan penyediaan PPE, barang sumbangan kit kebersihan, tudung-tudung untuk frontliner, juga sebahagian sumbangan lain yang dikumpulkan khusus daripada Yayasan Amal seluruh Malaysia akan dibawa khas bersama penerbangan Ehsan UDM. Jadi Yayasan Amal Malaysia mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang turut membantu dan sentiasa memberi sokongan dan dukungan kepada Yayasan Amal Malaysia untuk membantu masyarakat ataupun mangsa-mangsa yang terlibat dengan COVID-19 dan juga bantuan kepada frontliner. Tuan-tuan, hari ini seperti yang kita telah rancang, kita sedang untuk unload barang-barang sumbangan yang akan dibawa untuk misi bantuan COVID-19 di Sabah. Jadi kami di Yayasan Amal Malaysia, kita terus buka ruang untuk menyumbang, dan barang-barang utama yang kita perlukan sehingga kini dan masih lagi perlukan, terutamanya barang-barang untuk keperluan frontliner, makanan ringan, makanan berat dan sebagainya lah. Jadi teruskan menyumbang, dan sekali lagi kepada mereka yang dah selesai menyumbang bersama kami, kami ucapkan ribuan terima kasih kerana terus percaya dengan kami, dan insyaAllah kita akan buka lagi sumbangan untuk tabung COVID Sabah. Mudah-mudahan jasa tuan-tuan turut ada di dalam sedikitlah saham dalam untuk kita bantu saudara-saudara kita di Sabah, insyaAllah.